menyiarkan langsung dari Aula Puslatik Jur, Jakarta. Inilah acara Halal Bihalal Keluarga Besar SMK Kesdam Jaya. Dia atau aku. Di sebuah universitas terkenal di Jakarta, terdapat sepasang kekasih yang sudah lama menjalin hubungan tanpa cinta, melainkan dengan uang dan harta yang dimiliki oleh kekasihnya. Beb, kamu sayang gak sama aku? Sayanglah. Ben udah gak sayang sama aku. Ke kantin yuk, aku mau sesi nih. Kita duduk di sini aja ya sayang. Iya. Gal, lihat deh. Apaan sih? Itu ada Pai sama Sahila. Cus, kita langsung kesana. Hai ganteng. Woi, ngapain lo ganjeng sama cowok gue? Eh, diem aja deh lo. Sayang, kok kamu diem aja sih? Udah sayang, diemin aja. Mending kita pergi dari sini. Ya udah, lagi pula aku juga udah muak ada dia di sini. Ih. Aduh, maaf ya. Maaf banget. Iya, terima kasih. Sayang, udah sih, gak usah dibantuin. Ih. Bel, lo kenapa? Gak apa-apa kan? Tadi gue ngeliat lo jatuh. Gak apa-apa kok. Tapi kayaknya buku aku ada yang kurang deh satu. Ini buku siapa ya? Maaf, ini buku kamu bukan? Iya, kok bisa ada di kamu? Iya, tadi ada di situ. Oh ya udah, makasih ya. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam, Nak. Jangan panggil Tante dong, Mami aja. Iya, Tante. Maksudnya Mami. Ayo, Pai, masuk dulu. Makasih Mami, udah kemaleman Pai-nya. Mau pamit aja dulu ya. Sayang, aku pamit dulu ya. Iya sayang, hati-hati ya. Ih, Winda lama banget sih. Hai Sahila. Hai. Lama banget sih. Jadi gini loh, aku mau cerita sama kamu. Cerita apaan? Jadi kemarin waktu aku mau makan sama Pak I di kantin, tiba-tiba ada Gila sama Galuh. Dia godain Pak I. Ih, gue gak suka banget deh Ainji. Terus? Ya udah deh, gue langsung mau makan aja di tempat lain. Maklum ya, cowok gue kan emang yang paling ganteng di kampus. Yaudah yuk kita ke kantin aja, gue lapar nih. Yaudah, yuk. Gis, ke rumah Pak I yuk. Gue kangen nih sama dia. Tapi kan lo masih ada kelas. Biarin aja, gue gak suka sama pelajarannya. Yaudah yuk ah, cabut. Gal, bener gak ini rumahnya? Iya, itu pasti ibunya. Hei Tante, Pak I-nya ada gak? Kalian siapa ya? Kita temannya Pak I, Tante. Oh, sebentar ya, Tante panggilin Pak I-nya dulu. Pak I, Pak I. Ada apa, Ma? Ada temennya tuh. Ngapain kalian kesini? Aku kangen sama kamu. Sayang, ngapain sih? Kok ada dia di sini? Lo ngapain kesini? Yang ada lo ngapain kesini? Ini kan rumah cowok gue. Suka-suka kita dong, kita mau kemana? Udah. Ayo sayang, kita pergi aja.
Ya Gal, dia pergi dan lo ditinggalin. Udah, diem aja deh lo. Kenapa sih gue selalu salah di mata lo, Gal? Padahal gue kan selalu nurutin apa perintah lo. Kuliah kan? Eh Intan, apa kabar? Baik-baik. Besok ada acara nggak? Nggak ada kok, kenapa Jeng? Besok aku mau ngajak makan malam di tempat biasa. Kalian mau ngomongin itu loh. Lo masih inget nggak? Oh iya Jeng, masih. Jangan lupa ajak anak kamu ya. Iya Jeng, sampai ketemu besok. Besok ikut mama ya. Kemana mah? Makan malam bareng sama mama. Iya mah. Sayang, nanti malam kita makan yuk. Aduh maaf sayang, aku gak bisa. Aku udah ada janji sama mama mau nganterin shopping. Ya udah deh. Mah, mana temennya? Kok lama banget sih? Aku udah lapar nih. Sabar, sebentar lagi datang kok. Itu dia. Eh Jeng, sorry ya jadi kelamaan nunggu. Iya, gak apa-apa kok Jeng. Oh iya, kenalin nih anak aku Rifai. Bel, ayo salaman sama anaknya Tante Intan. Lo bukannya cewek yang waktu itu ya? Dan lo juga bukannya cowok yang waktu itu ya? Iya. Oh, ternyata kalian sudah saling kenal ya? Iya, mah. Dia itu teman sekampus aku. Wah, bagus lah kalau kalian sudah saling mengenal. Jadi mama sama Tante Intan udah gak repot-repot lagi ngenalin kalian. Maksud mama apa? Jadi begini loh, maksud mama sama Tante Intan mengundang kalian berdua makan malam di sini. Mama sama Tante Intan mau menjodohkan kalian berdua. Apa? Iya, jadi dulu tante sama mama kamu sudah membuat perjanjian untuk menjodohkan kalian. Tapi karena aku udah punya. Ya tetap saja harus. Ma, aku gak setuju, aku kan belum kenal sama dia. Iya ma, Pai juga gak setuju. Ya mau kalian bilang gak setuju juga perjodohan tetaplah dilaksanakan. Ini gak adil. Iya, gak adil. Udahlah Jeng, biar aja namanya juga anak-anak masih labil. Iya. Sahila! Eh, Allah, ngapain lo manggil gue? Temen lo mana? Udah gak main sama dia lagi? Iya, gue males sama dia. Gue selalu disalahin mulu. Terus? Gue punya berita menyedihkan buat lo. Apa? Kemarin waktu gue lagi makan di kafe, gue kayak dengar suara yang gak asing gitu di kuping gue. Dan lo tahu itu siapa? Siapa? Mamanya Pai. Sama Pai. Lagi ngomongin tentang perjodohan gitu. Dan lo tahu siapa yang dijodohin? Pasti gue lah. Bukan, tapi Bella di kelas lo. Yang bener lo, jangan gak usah ngada-ngada deh. Kalau gak percaya lo tanya aja langsung sama pacar lo itu. Iya, thanks infonya. Apa sayang? Pai, mau dijodohin sama anak kampung. Apa? Yang benar aja kamu suruh dia datang ke sini sekarang.
Ada apa, Mami? Baik, kamu sayang gak sama Saila? Iya. Iya, apa? Besok kamu harus tunangan sama Saila. Tapi, Tante... Apalagi, kamu gak suka sama anak Tante? Bukan gitu, Tante, tapi itu terlalu cepat. Udah, besok ajak mama kamu kesini. Iya, Assalamualaikum. Gua harus memilih menurut kita apa? Halo sayang, kamu ke taman sekarang ya. Ada yang mau diomongin. Kamu, ini penting. Maafin aku ya. Kenapa? Kayaknya hubungan kita sampai di sini aja. Aku salah apa? Sekali lagi aku mohon maaf. Aku juga udah agak sanggup sama gaya hidup kamu yang selalu kamu-kamukan uang. Maksud kamu? Kita putus? Maafin aku ya. Kamu emang jahat. Mah, aku mau tunangan sama Bella. Akhirnya, kamu mau juga. Kalau gitu, ini harus dirayakan. Dan besok mama akan ketemu sama ini. Meskipun mencoba. Akhirnya, anak kita sama-sama mau. Dan kapan kita melaksanakan pertunangannya? Apa langsung nikah aja? Secepatnya sih kalau bisa, nikah gampang, itu bisa diatur. Yang penting tunangan aja dulu, buat mereka supaya lebih dekat lagi. Minggu depan gimana? Oke.